Alumni aktivis 88 Jawa Barat ngokolakeun padung dengan satu tas Pilpres 2018. Dinaita kegiatan pihakna nyapukan dina tahun 2024 jaga, aktivis 88 Jawa Barat lain ukur ngarojong batur, tapi pihakna ge miharep aya wawakil ti alumni aktivis 88 Jawa Barat anu jadi menteri atawa pimpinan dina hambala nasional. Nalika Pilpres 2018, alumni aktivis 88 di Rong Papencar turta kapasing karena sababaraha kelompok anu icikibung ngarojong saban calon pilihanana sewang-sewangan. Koordinator alumni aktivis 88 Jawa Barat Muradi ngejeskin, satu tas Pilpres anggotana kacida banggana keriung mumpulung deui. Eta padung dengan teh dipiharep mampu ngaraketkeun deui aktivis 88 Jawa Barat, sarta sarendeg saegel sabobot sapihan nean deui. Samala dineta kegiatan teh alumni aktivis 88 boga komitmen, engkena aktivis 88 Jawa Barat lain ukur ngarojong batur, tapi icikibung kalawan aktif di nahambalan nasional. Koordinator aktivis 88 Muradi Ngerong, ayeuna geus waktuna alumnus aktivis 88 Jawa Barat keur makalangan di nahambalan nasional boh minangka menteri, boh minangka kepala daerah. Pangnak itu aktivis 88 Jawa Barat boga klasifikasi serta kualitas di nahambalan nasional 2024. Jadi so far dari hari ini sampai 2024 ya kita coba satu menguatkan itu. Ini tidak harus presiden, tidak harus menteri, siapapun ya, dari bupati, wali kota, gubernur. Jadi nanti ada tokoh tersendiri dari aktivis yang nanti ikut dalam 2024 nanti. Ya, kalau modelnya karena kan gini, kan ini kan memang partai. Iya. Kalau memang ternyata kita memungkinkan, kenapa enggak? Oh. Memang masalahnya adalah kan sekarang ketemu dulu, duduk bareng, ice breaking dulu, supaya kemudian teman-teman itu nyaman dulu. Karena sebelumnya itu masih sampai hari ini ada juga yang nggak mau datang. Oh. Alasan karena nggak nyaman ya, ada persen-persen nggak nyaman dan sebagainya. Saya kira itu normal, jadi kita undang mereka supaya kemudian saya terus, supaya bisa. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.